Kita jaga kita, itu aspirasi kita bersama untuk kita memenangi pandemik COVID-19 ini. Sebenarnya banyak cara untuk kita membantu negara kita untuk keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Antaranya adalah dengan kita terlibat sebagai sukarelawan MyVac, kerana kita sedia maklum dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang ini, banyak PPV akan dibuka dan sudah pastinya negara memerlukan lebih ramai lagi sokongan daripada sukarelawan-sukarelawan di luar sana, khususnya golongan belia. Bila kita bercerita berkenaan dengan sukarelawan ini, memang majoritinya daripada golongan belia lah, sebab sekarang ini banyak masa senggang dan sebagainya. Jadi antara belia yang kami bawakan hari ini untuk berkongsi pengalaman beliau dalam membantu Malaysia memerangi wabak pandemik COVID-19 ini, yang sudah pun bersama dengan kami, iaitu Irul. Selamat pagi. Assalamualaikum Irul. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay. Irul berada di mana sekarang, Irul? Saya sekarang berada di RFID Segambut. Segambut. Okey. Sebelum kita cerita berkenaan dengan perkembangan terkini, Irul, dah vaksin ke, Irul? Alhamdulillah saya dah vaksin dah. Dapat dua dos. Dua dos. Wow. Bila tarikhnya tu? Saya tarik 3 minggu yang lepas untuk yang second dos. Ya. Yeah. Kongsilah sikit pengalaman mendapat suntikan vaksin tu. Okey, pengalaman saya jaga vaksin ni sebenarnya macam-macam. Especially macam, yalah, bila kita bekerja macam ni atau kita membantu dalam vaksin macam ni, kita akan dapat banyak macam-macam pengalaman, especially secara realiti lah. Uh-huh. Ada macam-macam kes. Uh-huh. Ada yang datang, yang dia hantar mak bapak dia, anak dia tak tunggu, mak bapak dia tak tahu nak pergi ke mana. Uh-huh. And then ada macam-macam lah yang berlaku. Tapi antara yang saya rasa, yang membuatkan saya rasa sebab tu, apabila saya jaga dekat kaunter dan saya jumpa macam-macam masyarakat, mereka share diorang punya orang kata pengalaman diorang, especially during COVID ni, kadang kita rasa sedih. Dia membuatkan kita rasa sebab dan kita rasa kita nak membantu masyarakat untuk terus dapatkan vaksin. Sebab saya rasa macam-macam saya dengar dekat social media, especially saya sekarang ni jadi raja komen, so saya sentiasa melihat apa yang berlaku dekat media sosial. So saya rasa saya nak educate kepada masyarakat kat luar sana, tolong jangan spread negative thing, negative vibe. So, kalau boleh kita share more positive, kita nak, kalau boleh kita lawan COVID ni, kalau boleh hantar sebanyak mungkin, kalau boleh mak ayah, kalau boleh pergi vaksin. Janganlah yang spread benda-benda yang tak baik. Sebab ada macam-macam saya dengar. Ada setengah cakap macam ni. Tapi saya sendiri, saya dah vaksin. Alhamdulillah, hari ini dah 3 minggu. Saya masih bekerja, saya masih membantu untuk dapatkan vaksin kepada masyarakat-masyarakat di mana-mana lokasi. Saya sekarang ni berada di lokasi yang ke-6. Saya dah buat banyak lokasi dah. So macam hari ini, saya hari yang ketiga. So basically macam hari ini saya kena jalankan Sinovac vaksin seramai 1,500 something macam that. And then kemudian saya itu juga, saya ada buat juga sumbangan kepada masyarakat-masyarakat yang penting bila saya ada free time. Sebab bila kita buat vaksin ni, dia ada date-date dia. Kita boleh ada yang kita boleh rest. So bila masa rest tu, saya buat sumbangan pula kepada orang-orang yang memerlukan di musim COVID ni. Dan kita lihat Irul cukup bersemangat pada pagi ini mengenakan pakaian seragam sebagai sukarelawan pada hari ini, walaupun sedang bertugas, namun sudi juga berkongsi cerita bersama kami pada hari ini. Dan terima kasih Irul kerana menjadi sebahagian daripada sukarelawan negara untuk membantu negara memperkasakan lagi program vaksinasi dalam negara ini, Irul. Jadi Irul, dalam situasi semasa sekarang ini, kita sedia maklum di media sosial ini memang kuasanya sangat besar. Jadi masih ada segelintir pihak yang cuba untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, informasi-informasi palsu berkenaan dengan vaksin ini. Ada yang cuba menyebarkan berkenaan keburukan dan juga kesan sampingan vaksin. Mungkin Irul sebagai selebriti boleh memberikan pencerahan melalui pengalaman Irul dan juga Irul sendiri bersama dengan pakar-pakar perubatan, pegawai perubatan di sana. Mungkin boleh sampaikan kepada mereka di luar sana bahawa sebenarnya vaksin ini manfaatnya lebih besar daripada kesan sampingan yang ada, Irul. Okey, saya share sikit kepada anda semua, especially yang baru saja berlaku, saya rasa dah 2-3 hari yang lepas pasal vaksin kosong tu semua. Sebenarnya pada saya sendiri menjaga bahagian vaksin kontrol, di mana kami sentiasa kena check setiap satu botol bila kita nak vaksin setiap patient. So sebenarnya benda ni
tak menjadi isu sebenarnya. Sebab kalau anda tengok sendiri, pada setiap botol vaksin tu dia berlainan sebenarnya. Untuk AstraZeneca lain dia punya kiraan dia, untuk Sinovac lain, untuk Pfizer lain. So ada juga setengah bertanya kan, kenapa vaksin ni setengah semua? So dia punya cara kiraan suntikan tu berbeza. And then kemudian kepada masyarakat kat luar sana, kalau boleh anda sebelum datang tolong makan. Kalau boleh tidur secukupnya, sebab macam-macam kes, ada yang tidur pukul 4 pagi datang, lepas tu bila vaksin tak cukup rehat, so diorang pingsan. So lepas habis tu, bila kita dah bagi cukup rehat, dia dah okey. So benda ni dah berlaku repetition. So kalau boleh saya nak kepada masyarakat kat luar sana, pergi makan sebelum datang vaksin, dapatkan secukupnya rest, and then lepas habis vaksin tu, contoh dalam 2-3 hari ni, kalau anda ada rasa tak sihat ke apa, pergi kosnya tunjukkan, nanti kita akan bagi obat daripada hospital dengan vaksin ni. So saya rasa sebenarnya vaksin ini memang sangat bagus sebenarnya, sebab ia dapat membantu kita untuk menaikkan imuniti badan kita lepas kita vaksin. Sebab apa yang saya ada tanya kepada a few doktor yang memang vaksin, ramai patient-patient diorang cakap sebenarnya vaksin kita dapat ni adalah vaksin yang untuk kita aktifkan, untuk mengetahui di mana COVID tu ada. Sebab sekarang ni COVID dah semakin meningkat, so kita of course udara ni, so daripada vaksin ni dia membantu kita untuk alert dan dia melawan COVID itu sendiri. Yes. Kalau tadi Irul cerita untuk mereka yang tak sempat makan, tak cukup berehat, ada satu lagi situasi yang mungkin Irul boleh kongsikan untuk mereka yang takut untuk menerima suntikan tersebut. Kalau baru-baru ini kan ada di media sosial yang kongsi video ataupun foto di mana individu tersebut lari, menjerit, menangis dan sebagainya. Adakah situasi ini berlaku di depan Irul, sekalian boleh kongsikan? Sebenarnya saya baru saja nampak tadi. Sebab saya hari ini saya jaga bahagian vaksin. So saya kena bantu dua area di mana saya jaga bahagian vaksin kontrol. Saya kena cek setiap vaksin yang masuk dah kepada kita punya nurse, kena pastikan benda tu suntik kepada patient. Ada setengah patient tu dia belum lagi suntik, dia dah sibuk nak keluar nak ambil gambar. Ada yang setengah tu macam-macam. So yang tadi dekat depan saya belum suntik, dia dah menggigil-gigil macam-macam. Ada yang abang takut bang. Saya macam saya sebagai seorang selebriti, so saya dah biasa berjumpa dengan peminat. So ini salah satu kaedah saya boleh guna untuk supaya diorang tenang. So kebanyakannya ramai jugalah sebenarnya tadi, sebab dalam dekat 8 orang jugalah saya kena tenangkan mereka, sebab ada setengah tu dia tak punya injek. Dia tak pernah buat apa-apa suntikan. So bila dia buat suntikan, dia tidak menggigit. So macam saya, sekarang saya buat lawak untuk supaya diorang tak fokus pada vaksin. Ada setengah tu saya suruh diorang tengok saya, saya buat lawak-lawak. So lepas buat vaksin ni dia sekejap je. Tunggulah boleh tengok Irul lah. Mungkin Irul boleh menyanyi juga Irul. So tak tahu dah siap. Ya, Irul, kita lihat peranan selebriti sebenarnya juga memainkan peranan yang cukup besar dalam membantu menyebarkan kebaikan vaksin ini. Selain Irul, ada tak rakan-rakan selebriti yang juga turun padang untuk menjadi sukarelawan seperti Irul? Okey, so far yang saya tahu, Waniha cerita. Lepas tu baru-baru ni saya ada jumpa Nira Azizi, pelakon, and then ada Izrin, dan ada ramai lagi sebenarnya. Tapi so far yang saya nampak, yang saya cakap tadi itulah. Dan actually ramai je yang saya tengok kat social media pun. Ada Fizo Omar, ada Chai Iskandar. Ramai-ramai. Apa sebenarnya kepuasan yang Irul boleh rasakan apabila menjadi salah seorang sukarelawan, terutama dalam waktu kita yang mencabar ini, dan satu sejarah yang bakal cerita bahawa Irul juga berada. Nama Irul tertulis dalam sejarah itu. Jadi apa yang Irul cuba sampaikan menerusi aktiviti ataupun kebajikan yang Irul sedang laksanakan sekarang ini? Okey, macam saya, apa yang saya boleh cakap, kita sebagai masyarakat Malaysia, walaupun kita seorang selebriti, saya pun seorang influencer sekarang pasal raja komen, saya rasa ini is a very good things untuk kita share kepada masyarakat di luar sana, di mana kepada belia-belia kat luar sana, korang boleh join kita untuk membantu, sebab kita membantu kerajaan kita untuk memberi orang kata kebaikan kepada masyarakat. So I think this is the time for me to contribute back for the community. And then kepada orang-orang kat luar sana, macam saya cakap tadi, kalau bolehlah kita share a good things, especially musim COVID ni ramai orang tertekan. So kalau boleh dengan cara ini,
kita dapat spread more love, kita share more kasih sayang. Tak nak negatif-negatif. Tapi habis saya tengok kat social media, negatif-negatif. Kalau boleh kita share more love, kita sayang sesama kita sebagai rakyat Malaysia, kita bantu siapa yang memerlukan supaya kita dapat kembalikan kegemilangan Malaysia tu, kita satu bangsa yang bersama di Malaysia. Walaupun kita berlainan bangsa, tapi kita bersama di satu flag sebagai rakyat Malaysia. Ya, cantik penerangan daripada Irul tu. Kita bersatu, kita teguh. InsyaAllah dengan teguh kita bersama ini, kita akan menang melawan pandemik COVID-19 ini. Irul, mungkin ada dalam kalangan belia yang sedang menonton kita sekarang ini yang terinspirasi daripada cerita dan juga pengalaman Irul sendiri sebagai sukarelawan. Jadi mungkin Irul boleh kongsikan bagaimana platform untuk mendaftar bagi program sukarelawan ini, Irul. Okey, so basically untuk sekarang ni ada banyak sebenarnya. Okey, untuk contoh, kalau anda stay dekat KL, anda boleh pergi ke wilayah prihatin atau kita panggil Privo, anda boleh DM mereka dan tawarkan diri anda. Kalau sekiranya anda nak join saya punya community pun ada juga, yang saya join untuk vaksin ni pun ada, anda boleh DM saya kat Instagram. Tapi lebih baik kalau anda pergi DM direct kepada sesetengah NGO. Macam contoh yang saya cakap ni, Privo adalah daripada wilayah Prihatin, adalah orang kata kerja sama daripada wilayah Prihatin untuk membantu orang-orang wilayah, tapi ada juga di negeri-negeri lain yang akan datang. Daripada sudut pandangan Irul sendiri, ya, sebagai selebriti yang menggalakkan masyarakat Malaysia untuk mendapatkan suntikan vaksin dan sebagainya, dalam masa yang sama pasti ada satu garis halus yang perlu Irul lalui supaya tidak melebihi garisan tersebut, untuk tidak menimbulkan sebarang kontroversi dan sebagainya. Apa juga kenyataan yang dikeluarkan daripada Irul itu pastikan berdasar fakta yang jelas yang telah pun terbukti. Jadi apa Irul lakukan supaya Irul tidak terjerumus ke arah gosip-gosip negatif? Niat asalnya adalah untuk memberikan galakan dan sebagainya, tapi tidak mahulah perkara tersebut mungkin disalah tafsir oleh pengguna media sosial dan sebagainya. Tapi apa langkah yang diambil oleh Irul untuk mengelakkan situasi-situasi seperti ini? Okey, macam saya, of course, setiap sesuatu fakta bila saya keluar, sebab especially sekarang ni saya dikenali dekat social media sebagai Raja Komen. So, Raja Komen ni peranan dia sangat penting, sebab bila dia komen, semua orang akan datang attack. So, dari situ kita belajar, saya sendiri belajar, apabila kita nak beri satu fakta tu, kita kena study. Sesuatu fakta tu kita kena belajar. Sesuatu macam saya tadi, saya bagi apa-apa fakta pasal AstraZeneca, Pfizer tu. Saya sendiri dah jumpa dengan nurse tu, saya sendiri tanya dia. Dan dia sendiri ajar saya, dia kata, okey, Irul, kalau contoh awak nak pakai benda ni, awak kena tahu macam mana proses dia. Awak nak pakai face shield, and then bila awak nak buat vaksin ni, awak kena ingat ada satu, kita kena jarak dengan orang yang vaksin tu. Kita tak boleh pegang sebagai kita as a yang volunteer buat benda ni. Kalau contoh, patient tu pingsan, kita tak boleh pegang. Kita kena panggil medic yang buat benda tu. So macam kita sendiri, kita kena pakai sarung tangan. So macam sekarang ni, saya dah buka lah sarung tangan sebab nak buat lagi susah. So kita kena pakai sarung tangan. So kita memang kena jaga seperti macam mana frontliner pakai. Cuma saya sekarang ni, masa saya nak buat lah, so saya buka lah. Ada sahaja saya hanya tinggal yang setengah aja. So benda-benda ini yang saya rasa saya banyak dapat fakta-fakta daripada mereka, yang saya rasa benda itu sahih. Dan memang saya rasa benda itu saya kena share dengan kepada masyarakat luar, yang mana sejak saya share benda negatif itu, benda itu salah sebenarnya. Mungkin waktu itu kita tengah rest, mungkin dia nampak waktu itu. So, sebab itu kita, saya cakap daripada awal tadi, kita di musim COVID ni, share lah benda-benda kebaikan, share more love. No more negatif. Kita share, kita bantu masyarakat kita untuk sentiasa berfikiran positif, dan kita membantu masyarakat kita untuk terus pergi vaksin, dan kita menambah baik negara kita supaya kita jadi kepada kosong balik macam tahun lepas. That's I really wish. InsyaAllah sudah pasti ianya akan tercapai dengan kerjasama kita semua. Irul, dalam situasi sekarang ini, kalau sebelum ini kita lihat ada kelompok-kelompok sebilangan kecil yang tidak percaya vaksin. Sekarang ini isu lain pula timbul. Ada yang memilih vaksin. Di tempat PBB, Irul menjadi sukarelawan, ada tak situasi tersebut berlaku? Ada individu yang cuba memilih vaksin, kalau boleh nak vaksin ni, jenis ni, tak nak vaksin ni. Pengalaman Irul sendiri. Oh, sebenarnya terima kasih sebab tanya soalan ni. Saya pun sebenarnya memang nak share benda ni.
So, saya nak beritahu pada masyarakat kat luar sana lah. Sebenarnya, bila korang vaksin ni, dia tak ada hierarki tau sebenarnya. Dia Sinovac ke, Pfizer ke, AstraZeneca ke, dia sama saja sebenarnya. Sebab dia yang pentingnya, dia dapat mempertingkatkan antibody kita untuk melawan COVID sahaja. So, bila korang kat luar macam contoh saya jaga daripada hari Jumaat, semua tanya, masuk-masuk je, ini Pfizer ke Sinovac? Ini Pfizer ke Sinovac? So, macam saya, yang paling kesian pada doktor. Sebab doktor yang nak menilai sebelum diorang nak pergi vaksin tu, semua duk tanya soalan kat situ. Lepas tu macam saya jaga bagian vaksin, kita tengah nak vaksin ni. Boleh tanya, ni Pfizer ke? So pada saya, dia macam ni lah sebenarnya. Pfizer ke Sinovac ke AZ ke apa segala vaksin pun, kalau boleh anda semua pergi vaksin sahaja. Dia Pfizer, benda ni semua sama je sebenarnya. Saya sendiri dah tanya doktor, doktor sini cakap benda dia sama. Okey, contoh eh. Untuk Pfizer, kalau tak silap saya, 0.3. Lebih kurang macam itulah untuk divaksinkan. Untuk macam AZ, lain kiraan dia. Sebab dia orang ada satu vial tu, dia depend kepada apakah vaksin tu. Contoh macam saya jaga Sinovac. Sinovac pada setiap pasien kena 0.5 kepada satu pasien. Kemudian kalau Pfizer, dia punya tu lain. So sebenarnya benda yang sama je. Cuma beza dia adalah nama berasal daripada mana vaksin itu dibuat. So pada saya sebenarnya benda ini tak perlu diisu. Jadi saya harap pada korang kat luar sana, janganlah nak letak hierarki pada vaksin. Saya tengok macam-macam dekat social media yang macam especially dah banyaklah orang. Oh, pasal Pfizer dia kecoh-kecoh. Oh, pasal AZ. So saya rasa benda tu it's not a very good things to spread. Sepatutnya kita spread orang pergi vaksin, bukan sibuk tengok je nama. Betul? Yes. Betul-betul. Mungkin antara satu lagi analogi ataupun perbandingan yang mungkin saya boleh kongsikan, ubat gigi lah kan. Ubat gigi ada banyak brand dekat luar tu. Tapi ikut anda lah nak beli yang mana pun, yang penting fungsinya adalah untuk membersihkan gigi anda kan. Okey, Irul, kalau boleh kongsikan juga, Irul seminggu berapa kali ke PPV untuk menjadi sukarelawan? Berapa lama Irul bekerja sebagai sukarela ni? Dalam seminggu. Okey, untuk waktu sekarang ni saya memang buat vaksin untuk sukarelawan ni satu minggu tak larilah dalam 5 hari macam tu. 5 hari. Sebab saya ada hari lain saya bekerja sebagai cikgu muzik. Sebab saya bekerja sebagai cikgu muzik, saya kena ada waktu untuk diri saya untuk mengajar. Pasal nak kena ganti kelas kan. So, saya kena pastikan benda ni jalan dalam sistem. So, alhamdulillah untuk sekarang ni, satu minggu 5 kali saja saya akan turun ke Padang. Okey, 5 hari turun Padang. Maksudnya, penatlah juga kan sehari tu. Berapa jam Irul kat PPV sehari? Dalam 8 jam? 12 jam? Selalunya kami bermula daripada pukul 7.30 dah kena ada. Okay. Kita akan habis semua pam-pam-pam-pam dekat pukul 8.09 jugalah. Okey. Oh, lama juga tu. So, dah masih 5 hari. Maksudnya yes, memang kepenat kan? Bila jadi sukarelawan ni, dibayangkan petugas barisan hadapan yang kena bekerja 24 jam, kena ganti shift kawan kalau ada yang kena kuarantin dan sebagainya. Jadi, kalau Irul sendiri sudah penat, bayangkan petugas barisan hadapan kan? Jadi, Irul kongsikan situasi tu, Irul nampak sendiri dengan mata Irul kan bagaimana petugas barisan hadapan ini sentiasa berhempas pulas untuk membantu kita dalam membendung penularan COVID-19 ini. Jadi bagaimana tahap kepenatan itu kalau Irul boleh kongsikan kepada penonton Sahabat Pagi Malaysia hari ini? Okey, pada saya satu je lah. Sebagai rakyat Malaysia, inilah cara yang terbaik untuk kita contribute kepada orang-orang yang especially orang tua-tua yang orang kata kita membantu masyarakat kita yang lain-lain. So, pada saya, especially di musim COVID ni, kita memang kena hargai especially frontliner kita sebab memang bukan senang sebenarnya. Memang bukan senang. Macam orang kat social media cakap macam ni. Pada saya sebenarnya kita kena hargai jasa mereka sebab memang sebenarnya letih tu letih lah. Tapi on site saya sangat happy apabila orang dapat vaksin tu kita rasa gembira. So saya rasa ini salah satu cara yang saya boleh bagi contribute kepada negara kita supaya kita dapat lawan COVID ini. Dan terima kasih juga kepada frontliner sebab korang memang power lah. Saya kira kepenatan itu kalau dibandingkan dengan kepuasan dapat membantu negara itu sangat-sangat berbaloi. Dan juga Irul juga dapat bekerjasama dengan petugas-petugas barisan hadapan. Jadi ianya merupakan satu perkara yang sangat baik untuk kita kongsikan. Jadi Irul, dalam situasi sekarang ini, dalam ruang masa yang ada ini, Irul mungkin sekali lagi sebagai raja komen di media sosial boleh war-warkan lagi kepada masyarakat untuk meyakini vaksin-vaksin yang digunakan
di dalam negara kita sekarang ini dan jangan sebarkan berita-berita yang tidak benar khususnya berkaitan dengan vaksin ni, Rul. Alright, okay guys, ini dia Raja Komen. Okay, Raja Komen nak cerita dengan korang kat luar sana tu. Kalau boleh, kurangkan share benda-benda negatif. Kita spread more love, more positive. Okay, dan kepada anda kat luar sana, tolong pergi vaksin. Sebab apa, bantulah negara kita untuk pulih daripada COVID ni. Kalau boleh, kita kembali pulih macam tahun lepas kepada zero. Dan saya percaya anda mesti boleh. Okey? Dan kepada anda semua juga, kalau boleh di musim COVID ni, kalau tak ada benda-benda penting, duduklah rumah. Janganlah keluar macam nak pergi, yalah, tanpa hala tuju. Kalau boleh, duduklah dekat rumah. Supaya kita menyenangkan frontline kita untuk kita dapat kontrol COVID ni. Bukan apalah, bila kita dapat jaga kita, dia akan lebih baik untuk negara kita. Betul, betul. Hati sama panas. Okey. Itu dia antara saranan yang disuarakan oleh Raja Komen, Irul Sama. Irul, ada IG ke kot lah siapa yang baru tonton Irul ni, nak follow ke, nak tengok perkembangan terkini, nak join kelas Irul ke, kelas muzik dan sebagainya? Okey, kepada anda kat luar sana, jangan lupa untuk follow Instagram saya, Irul Sama, atau anda type dia, Raja Komen. Memang anda akan terus masuk ke Instagram saya. Dan akan datang, saya akan juga buka kat YouTube. So, kepada korang semua, jangan lupa support. Dan saya juga baru saja release lagu terbaru. Wow. Dan saya juga baru release lagu terbaru, Manusia Biasa. Anda boleh buka dekat YouTube di Next Stage Music. Dan kepada anda semua, teruslah stay home and stay safe. Okey, Irul. Irul, ada permintaan sikit saja, Irul. Nak dengar Irul nyanyi sikit saja untuk single terbaru tu, eksklusif untuk Sama Pagi Malaysia, Irul. Okey, okey. Oh, mengapa kau pergi tanpa memberi pesan kepada diriku ini, masih menunggu jawapan. Wow, terima kasih Irul sama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan apakah aktiviti yang dilakukan oleh Irul untuk membantu Malaysia dalam menangani pandemik COVID-19. Terima kasih Irul, jumpa lagi. Terima kasih Irul. Assalamualaikum semua. Stay safe. Waalaikumsalam.